Mungkin kita tes betul-betul tidak melihat atau dia cuma melepoh saja. Melepoh. Pagi ini hari kami spesial. Coba kita tes ya. Hanya padel berapa sekarang? 5. Mana ada? Salah satu anak didikku, Miranda, ulang tahun yang ke-11. Aku dan beberapa murid lain menyiapkan kejutan untuknya. Sudah lihat? Coba yang di depan Miranda ada apa? Coba buka matanya pelan-pelan. Buka nih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Selamat ulang. Selamat ulang tahun. Iya, kemarin kalau misalnya ada anak-anak ulang tahun biasanya disurprisein, kalau nggak di sekolah atau nggak main-main aja pas waktu lagi di lapangan kayak gitu. Waktu saya ulang tahun juga digituin soalnya. Keceriaan hari ini kami lanjutkan dengan bermain. Yang sudah pegangin temennya. Dari sebelah sana. Aku membagi anak-anak menjadi berpasangan. Satu orang ditutup matanya, sedangkan pasangannya memberi arahan. Target mereka mengambil ranting yang kutempatkan secara acak. Permainan ini sekaligus melatih kerjasama mereka. Namaku Louisa Susilo. Disentuh oleh temannya yang ditutup matanya. Sarjana psikologi dari Twin Program Universitas Indonesia dan University of Queensland. Akhir 2014, aku membulatkan tekad meninggalkan pekerjaan di sebuah bank swasta ibu kota untuk menjadi pengajar muda yang diinisiasi Gerakan Indonesia Mengajar. Siapa duluan? Sejak awal tahun 2015, disinilah aku berada. Di Pulau Tembang, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Duduknya nggak ada ibu dong? Hampir setahun, keseharianku kini diisi dengan mengajar. Berbekal pelatihan intensif saat akan penempatan, aku mencoba menyampaikan materi seatraktif mungkin. Tujuannya membuat anak-anak antusias memahami isi pelajaran. Faktanya, soal antusiasme juga yang masih jadi masalah serius di sini. Banyak anak Pulau Tembang putus sekolah setelah tamat SD. Selain faktor ekonomi, posisi Pulau Tembang yang terpisah dari pusat kecamatan membuat fasilitas pendidikan hanya ada sampai sekolah dasar. Anak-anak harus menyeberang pulau jika ingin lanjut sekolah. Problem klasik yang akhirnya membuat anak-anak patah semangat sekolah. Diki, muridku salah satunya. Perlu waktu sekitar 2 jam perjalanan kapal menuju ibu kota Kecamatan Pagimana. Disitulah SMP dan SMA terdekat ada. Kapal reguler untuk penumpang tak tiap waktu ada. Jadilah, warga kerap menumpang kapal ikan untuk menyeberang. Itu pun jika ada nelayan yang menyeberang. Saat tak sekolah, ke laut ini pula. Anak-anak biasa membantu orang tua mereka mencari nafkah demi memenuhi isi perut. Bikin apa saja? Biasa buat tarik jangkar, buat dayung. Ikut turun ini juga apa? Hah? Turun ke laut juga? Ikut. Biasa? Biasa. Itu dari kelas berapa? Bisa ikut? Ikut ke laut dari kelas berapa? Kelas 6. Sore ini, aku ikut bersama Diki. Ia dan sang ayah akan memanen hasil tangkapan. Dari 10 bubu yang sudah dipasang 3 hari lalu. Potret ini lambat laun membuatku paham. Seharusnya laut tak jadi penghambat pendidikan. Justru anak-anak harus dididik untuk bisa memaksimalkan potensi kelautan. Supaya kelak mereka bisa sejahtera dari laut mereka sendiri. Anak-anak ini memang tidak bisa dipisahkan oleh laut, sehingga bagaimana kalau misalnya kita mendidik supaya mereka jadi nelayan-nelayan pintar. Anak-anak yang bisa menghasilkan lebih dari nelayan-nelayan tradisional. Begitu, pendidikan sebaiknya diarahkan ke arah sana. Nyatanya hingga kini angka putus sekolah di sini cukup tinggi. Dari 8 siswa yang lulus dari sekolah kami 6 bulan lalu, tak satu pun yang melanjutkan sekolah. Sang juara kelas, Nia, salah satunya. Sehari-hari ia kini membantu sang ibu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Sebenarnya saya mau sekolah, cuman orang tua saja tidak mampu. Kenapa? Kalau mau sekolah di sini berarti bagaimana? Harus ke Pagimana. Nah, lalu? Di situ banyak yang harus dikeluarkan uang, harus mengeluarkan uang banyak. Kenapa? Buat beli seragam, buat beli sepatu, pokoknya banyak. Sedangkan juga mendaftar ke SMP juga harus bayar. Nasib serupa juga dialami Putri. Selain menjadi juara kelas, Putri bahkan pernah ikut Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Banggai pada tahun 2014. Orang tua saya tidak mampu. Di sini tidak ada sekolah. Jadi kalau sekolah SMP harus bagaimana? Biaya baju. Biaya tempat tinggal. Sudah bukan rahasia lagi. Di sini putus sekolah kerap jadi awal takdir mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Padahal usia mereka masih jauh dari siap. Mimpi dan citalah yang harusnya tengah mereka kejar kini. Pulau Tembang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Hanya ada satu sekolah di pulau ini, SD Negeri Pulau Tembang. Berawal dari SD Impres, usia bangunannya sudah 31 tahun. Aku bertugas sebagai guru kelas 3 di sini. Sekarang total ada 136 siswa. Jumlah siswaku 19 orang, tapi tidak semuanya selalu datang. Tantangannya mereka itu sangat aktif. Jadi awalnya itu memang harus kita kondisikan segimanapun caranya supaya anak-anak ini nurut ketika kita bilang hop, mereka diam. Hari ini aku mengajarkan anak-anak cara membaca jam. Gimana cara bikin jam? Lagi-lagi, supaya mudah dipahami, aku mengajarkan dengan metode kreatif. Anak-anak, ku minta menggambarkan letak jarum jam, sesuai dengan soal yang kuberikan. Sebelumnya mereka sudah menggambar bentuk jam di buku gambar masing-masing. Sempat, guru-guru lain tak mengerti apa yang kulakukan. Namun tantangan itu tak menyurutkan semangatku. Seorang kawan tiba usai jam sekolah. Namanya Ridwan Sangkota. Biasa aku panggil Kak Ciwang. Ia berasal dari desa Pakoa, Kecamatan Pagimana. Sejak April 2015 kami bekerja sama membuat program untuk mengurangi angka putus sekolah di sini. Namanya Pagimana Bersekolah. Kami mengunjungi beberapa orang tua yang anaknya terancam putus sekolah. Kali ini kami berkunjung ke rumah Diki. Membicarakan kelanjutan pendidikan anak yang kerap dipanggil Ocong itu. Kenapa Ocong pengen sekali untuk lanjut ke SMP? Mau belajar? Mau belajar. Cita-cita mau jadi apa? Tentara. Kenapa, Cong? Kenapa tentara? Tentara bagus. Jadi kalau Ocong tertarik untuk lanjut sekolah di Pagimana Bersekolah ini, pengaruh lingkungan sempat membuat orang tuanya ragu. Namun mendapat dukungan dari kami seperti ini, kedua orang tuanya pun meyakini Ocong harus tetap sekolah. Syukurlah. Saya bilang sama Ocong kalau nggak sekolah biar saya jadi pembantu di Pagimana. Asal sekolah. Anak-anak di sini biasa sekolah. Pulang kampung tidak sekolah lagi. Cuma itu takut akan habis uang di situ, setengah mati orang tua. Datang teman-teman pengaruh lagi. Tidak apa-apa. Pagimana Bersekolah bermula dari kekhawatiranku terhadap tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Pagimana. Berdasar data Badan Pusat Statistik di Kecamatan Pagimana, dari 3.003 anak lulusan SD, hanya 848 anak yang lanjut ke SMP. Artinya, 71% anak putus sekolah. Lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA pun hanya 50%-nya saja. Nasib menggiringku bertemu dengan Kak Ciwang. Bersamanya kini kami menjalankan Pagimana Bersekolah. Ia bahkan menawarkan diri menjadi ketua. Pagimana Bersekolah, kita membuat asrama, membuat basecamp yang di dalamnya kita akan mengajak, kita akan merekrut adik-adik yang berdomisili jauh dari pusat pusat sekolah yang akan tinggal di asrama. Terus di asrama ini kita membagi lagi sistem pengelolaannya. Waktu berjalan cepat kurasa. Bosan sudah pasti ada. Namun rasanya lebih kecil dibandingkan kenyamanan yang kudapat selama di sini. Peran mereka salah satunya. Rumah mereka tempatku menumpang selama setahun di sini. Biar begitu, tak sedikit pun bapak dan ibu menganggapku orang asing. Rasanya selalu berasa di rumah sendiri. Bintang, ingatkah kau saat aku memikirkan Pagimana Bersekolah? Untukmu ku beri nama, Pemikiran Bintang. Aku dan Kak Ciwang akan mengunjungi desa Dongkalan. Jaraknya 18 km dari Pagimana. Medan yang kami lalui cukup berat, naik turun bukit, dengan kondisi jalan rusak. Meski mobil dan motor bisa lewat, pengemudinya harus ekstra hati-hati. Kedatangan kami disambut tokoh desa setempat. Kami pun mengutarakan niat untuk membantu anak-anak di Dongkalan agar tetap bersekolah. Itu apa alasan? Sekarang ini saya dengar mau dibikin akan base camp untuk anak sekolah, dan itu saya sangat-sangat berterima kasih kalau memang sudah ada program seperti itu, dengan harapan saya punya masyarakat maupun anak-anak didik yang akan melanjut ke tingkat SMP maupun SMA mungkin akan semakin baik, dalam arti tidak ada lagi yang istilahnya putus sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Perkenalkan, nama kakak namanya Kakak Louisa. Kami juga menemui murid-murid SD Negeri Asahan kelas jauh Dongkalan. Karena kelas jauh, jumlah siswanya hanya 46 orang. Itu pun hanya ada kelas 2, 3, 4, dan 6 yang belajar di 3 ruang kelas. Kondisi geografis yang terdiri dari dataran rendah, bukit, dan pulau jadi hambatan utama pendidikan di Kecamatan Pagimana. Pasalnya, kondisi itu yang menyebabkan jarak tempuh dari satu desa ke desa lain jauh. Kalau untuk sosialisasi, kita sistemnya kita berbagi. Biasa kita ke toko masyarakat atau ke warga, tentunya kita duduk-duduk seperti biasa, berbincang-bincang, itu pun tidak formal. Jadi saya anggap berbincang-bincang, tetapi kalau untuk kita masuk ke kelas, kita ada game-game, kita ada, pada intinya kita motivasi kepada adik-adik untuk mereka bisa terus bersekolah dan bersemangat dan menggapai cita-cita mereka, seperti itu. Langkah awal menuju perubahan juga dibuktikan dengan pembukaan rumah belajar Popohuan. Dalam bahasa setempat, Popohuan artinya tempat berkumpul. Adik-adik mau datang ke sini, kita peresmian rumah belajar. Rumah belajar di desa Pakwa ini adalah yang pertama di Kecamatan Pagimana. Seorang warga, Kak Rusli Mole, yang merelakan rumahnya dijadikan rumah belajar. Ada banyak buku di sini. Selanjutnya, aktivitas di rumah belajar juga akan diperkaya dengan ragam kegiatan anak. Tujuannya mengembangkan potensi mereka. Kamu suka baca, Sayang? Suka. Kenapa suka baca? Ceritanya menarik. Ceritanya menarik. Ini ada dibuka rumah baca, kamu senang tidak? Senang. Kenapa senang? Soalnya bisa baca setiap hari. Kami berencana menjadikan program ini sebagai sebuah yayasan. Sementara itu, Pagimana Bersekolah kini menjadi bagian Komunitas Peduli Pendidikan Pagimana atau KP3. Rasanya bahagia melihat pencapaian kecil ini. Usaha kami tak besar. Tapi, kelak bisa jadi langkah awal yang memotivasi anak-anak Pulau Tembang menggapai cita yang tinggi. Setelah Indonesia Mengajar, mungkin kalau misalnya ditanya ingin kembali ke pekerjaan seperti dalam korporat atau dan lain sebagainya, mungkin lebih memilih untuk mengarah ke pendidikan. Entah itu bagian pemerintahan atau bagian international education, we'll see. Tuhan selalu hadir dengan rahasianya. Entah kejutan-kejutan apa lagi yang akan menungguku atau menunggu mereka, anak-anak Pulau Tembang. Semoga kelak ku dengar kabar seorang profesor, presiden, atau ilmuwan datang dari Pulau Tembang.